Halo semua, perkenalkan nama saya Raden Maresi Monika, warga di Brata yang biasa dipanggil sebagai Maresi, selaku dari Wakil Direktur dari CV Apollo Infrak Perdana. Kenapa kami menamakan I'm You Cafe, yang mungkin dalam bahasa Inggris I'm ini adalah I'm aku dan You itu adalah kamu. Filosofi dari nama ini adalah singkatan dari kedua nama owner kami, yang dimana I'm itu sendiri singkatan dari nama Bapak Imam Pratyono dan You itu dari Bapak Yuntaya Abdullah Faturamin, warga di Brata. Kami juga berharap bahwa nanti ketika kalian semua berkunjung ke Cafe MU ini bisa merasakan bagaimana rumah gitu, bisa merasakan nyaman, tenang, dan tenteram. Banyak fasilitas, mungkin yang nggak banyak cafe lain punya, mungkin ya kita punya dua VIP room, di mana VIP room ini bisa memuat 6 orang, di situ bisa rapat, kita menyediakan semacam kamera untuk Zoom meeting, nantinya kita juga menyediakan mic untuk Zoom meeting, atau juga bisa digunakan sebagai ruang karaoke gitu. Nanti kita juga di atas punya semacam panggung yang nantinya bisa dipakai untuk akustikan, penampilan, nyanyi. Mungkin nanti ada band-band yang akan kami undang, atau mungkin nanti ada yang mau nyumbang nyanyian juga boleh gitu, seperti itu. Dan kita juga ada gedung utamanya yang berbentuk segitiga ini. Kami sebutnya biasanya joglo gitu. Di sini di mana barista ada atau ruang kopi tersedia, di mana mungkin yang nantinya ada yang nggak bisa naik ke atas, kami sediakan di sini. Di dalam juga nanti setelah masuk, kami juga ada semacam alamnya. Alamnya kita punya banyak rumput, terus ada air mancur, di mana air ini biasanya bisa jadi suara yang menenangkan nantinya. Gitu. Nanti juga ada playground anak bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anaknya, jangan takut, kita menyediakan tempat main untuk anak-anaknya. Gitu. Dan nanti lantai 2 juga biasanya mungkin anak muda bakal lebih senang nongkrong di lantai 2 dibanding di dalam joglo ini. Jadi kami juga menyediakan untuk outdoornya. Yang menonton video ini bisa mampir ke New Cafe, bisa merasakan vibe dari cafe ini, bisa merasakan dari makanan-makanan yang kami punya dan minuman-minuman yang kami punya, bisa nongkrong di sini, dan saya harap juga nanti terus-terusan kembali ke tempat ini gitu. Karena slogan kami adalah New Cafe ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kamu, kamu, kamu semua. Terima kasih.